orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan dalam kesesakan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus.